Al-Wahid yang Maha Esa. Ada Al-Ahad, ada Al-Wahid. Apa bedanya Ahad dengan Wahid? Kul huwallahu Ahad. Ada juga Wahid. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha dan seterusnya. Ada Ahad, ada Wahid. Apa bedanya? Secara pendekatan lugawi sama. Sama-sama bahwasanya Allah itu Esa. Ahad Esa, Wahid Esa. Tapi kalau kita periksa Wahid ini, dari Wahid dulu ya, Wahid itu kan bilangan yang dijadikan sebagai awal sebuah hitungan. Makanya Wahid Sat, Wahid Wahidun Isna ini dua, ya kan? Wahid sebagai awal atau mula, permulaan dari suatu bilangan. Nah, ketika Allah memiliki sifat Al-Wahid ini, berarti Allah itu Al-Mufrad Bizzat. Allah itu Al-Mufrad Bizzat. Allah itu Maha Esa dengan zatnya. Al-Mufrad Bizzat artinya apa? Tidak mungkin ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid, Allah satu, Allah Esa. Al-Mufrad Bizzat, yang tak mungkin ada yang serupa sebanding, apalagi yang serupa apalagi sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Al-Wahid. Nah, kalau Ahad, Ahad ini kalau dari penggunaannya menafikan bilangan selain satu. Menafikan bilangan selain diri sendiri. Ahad satu. Kalau kita bilang Ahad, berarti bilangan yang lainnya ternafikan, tertolak. Allahu Ahad, Allah itu Tuhan satu-satunya. Tuhan satu-satunya. Sehingga bilangan Ahad ini digunakan oleh para ulama sebagai penafian, penolakan bilangan selain bilangan satu. Maka dengan demikian Allah itu Al-Mufrad bil makna. Al-Wahid itu Allah Al-Mufrad bil Bidzat. Kalau Ahad Al-Mufrad bil makna. Jadi Allah ini tunggal, esa, satu dalam maknanya, sehingga menafikan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Kalaupun ada yang dianggap sebagai Tuhan, maka itu semua ada Tuhan-Tuhan yang tidak layak untuk disembah. Karena Allah bersifat Ahad, maka menafikan segala hal yang dijadikan sesembahan oleh para makhluk. Allahu Ahad, makanya Kul huwallahu Ahad. Katakan, Kul katakan ya asyrafal khalqi, katakanlah wahai makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu Ahad, huwallahu Ahad. Dialah Allah Ahad yang Maha Esa. Artinya apa? Ketika seseorang meyakini bahwa Allah itu Ahad, maka dia menafikan Tuhan yang lainnya. Inilah yang diucapkan oleh sahabat Bilal bin Rawah. Ketika disiksa habis-habisan, dicambuk hingga berlumuran darah keluar dari tubuhnya, tak sampai di situ, diseret beliau dengan menggunakan kuda dengan telanjang dada di tengah padang pasir. Tak sampai di situ, setelah diseret dengan kuda, tubuhnya disiram oleh air garam. Bahkan tak sampai di situ, ketubuhan keimanannya tak sedikit pun geser keyakinannya, ditindih dadanya dengan batu yang sangat besar. Nah, di tengah keterpurukannya, di tengah begitu sangat menderitanya, terucap dari lisan beliau yang mulia itu, Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang meski berkulit hitam legam, namun sendal bakyaknya sudah mendahului dirinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ia ucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Karena junjungannya Sumayyah, Sumayyah bin Abi Khalaf, ya Bilal, kul manna, kul lata, kul aza, manna lata uza, kul, kul, katakan. Maksudnya katakan tiga berhala yang terbesar, manna, lata, dan uza. Apa jawab beliau? Ahad, 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 satu, satu. Allah itu sah,
Satu, beliau menafikan 360 berhala yang jadi sesembahannya kafir Quraisy waktu itu. Makanya beliau ucapkan Ahad. Satu saja. Tuhan itu cuma satu. Makanya kata Ahad ini menafikan bilangan-bilangan lainnya. Tidak ada duanya, tidak ada tiganya, tidak ada empatnya. Cukup Ahad. Nah, makanya Allah itu Al-Wahid Al-Ahad. Nah, ini bedanya ya. Karena kalau dari segi bahasa sama-sama satu. Wahid satu, Ahad satu. Nah, tetapi Al-Wahid Allah itu Al-Mufrad Bidzat, sedangkan kalau Al-Ahad Allah itu Al-Mufrad Bilma'na. Sedikit saja bahasa. Al-Qahhar, Allah itu Al-Qahhar, yang maha perkasa, yang maha memaksa, artinya kehendaknya tak bisa ditolak oleh siapapun. Maksudnya Allah Al-Qahhar ini kehendak Allah, tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa menolaknya. Siapapun jika sudah Allah kehendaki, yang mulia bisa jadi hina, yang hina bisa jadi mulia. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Al-Qahhar. Al-Karim, Allah itu Al-Karim, yang maha mulia, sangat mulia. Kemuliaannya tak mungkin ada yang sebanding dengan Allah. Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Ghaffar, kasirul maghfirah, banyak sekali ampunannya. Ya, makanya sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, tak mungkin bisa melebihi lautan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Al-Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, wahai para pendosa. Sebanyak apapun dosa yang kau perbuat, tak mungkin melebihi ampunannya. Ya, tak mungkin melebihi ampunannya. Bahkan boleh jadi dosa yang kau perbuat pun sebenarnya adalah jalan untuk membuatmu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Ghaffar.